Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tingkat 3A, kelompok 2. Nama saya Winati Prihatini, absen 36. Saya Dita Ramdayani, absen 8. Nama saya Siti Mariam, absen 32. Saya Putri Nurul Hikmah, absen 25. Nama saya Vanisa Wardan, absen 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi, absen 18. Perkenalkan, nama saya Eriko Awang Melenio, nomor absen 9. Nama saya Ana Agustina, nomor absen 3. Saya Elianisi, nomor absen 9. Nama saya Buyung Lamdo, nomor absen saya 5. Nama saya Rama Syahrial Fikri, nomor absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membuat video tentang tahap uji sugestivitas pada pasien hipnoterapi. Pada uji sugestivitas ini, kita mengetahui pasien kita itu tipe pasien yang uji sugestivitasnya tinggi, moderat, atau rendah. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai mata kuliah keperawatan komplementer. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sesuai janji kita kemarin ya Bu, kita di sini akan melakukan uji sugestivitas, waktunya kurang lebih 15 menit ya Bu. Uji sugestivitas itu untuk apa ya Sus? Uji sugestivitas itu tujuannya untuk mengetahui tingkat tipe sugestivitas ibu tinggi, rendah, atau moderat. Nah, jika kita sudah tahu tingkat sugestivitas ibu, maka kita akan menyesuaikan dengan cara hipnoterapinya. Baik, Sus. Nah, kemudian ibu dengarkan instruksi saya ya. Tangan ibu seperti ini. Kemudian benda apa yang bisa membuat lengket? Lem. Nah, menurut ibu lem apa yang paling kuat? Lem Korea. Lem Korea. Baik ibu, ibu sekarang cukup fokus ke tangan ibu, jangan lihat saya. Fokus ke tangan ibu dan dengarkan instruksi saya bu ya. Bayangkan saya menaruh lem Korea. Bayangkan ya bu, sama ibu bayangkan. Kemudian lem itu akan semakin kering. Biasanya bu, biar cepat kering, diapain? Ditiup. Nah, sekarang ibu tiup coba. Gak tahu kenapa ya bu. Setelah ibu tiup, tangan ibu semakin kering, semakin kering, kemudian semakin mengeras, semakin kaku. Baik, semakin ibu buka tangan ibu, maka tangan ibu semakin mengeras, semakin kuat, semakin kaku. Coba ibu buka tangan ibu. Bagaimana rasanya? Belum bisa dibuka. Bisa dibuka. Nah, saya akan bantu buka bu ya. Saya bu. Nah, selanjutnya saya akan membantu membuka kembali. Nanti tangan ibu akan normal kembali. Ibu cukup fokus. Dengarkan instruksi saya bu ya. Dalam perhitungan ketiga, tangan ibu akan kembali normal. Satu, dua, tiga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.